too. How are you? Fine, how are you doing? You're very welcome. Thank you so much, good to see you. Ada beberapa tujuan dalam operasi militer khusus yang dilakukan Rusia di Ukraina. Salah satunya menangkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atau akrab disapa Zelensky. Selama operasi militer khusus dilaporkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima berbagai ancaman dan percobaan pembunuhan dari tentara Rusia. Misalnya, Presiden Zelensky hampir dibunuh oleh regu pembunuh Rusia yang menggunakan parasut. Dilansir dari Daily Star pada Selasa 3 Mei 2022, mantan aktor itu mengungkapkan bahwa pada hari pertama perang pada 24 Februari 2022, dua upaya dilakukan untuk menyerbu kompleks presiden saat dia berada di dalam bersama istri dan dua anaknya. Dalam kepanikan yang tiba-tiba, pintu masuk ke gedung di barikade dibobol. Beruntungnya Zelensky dan yang lainnya dipersenjatai dengan senjata otomatis dan rompi anti peluru. Presiden berusia 44 tahun itu pun selamat dari percobaan pembunuhan dan plot penculikan. Apa yang terjadi dengan dirinya membuat Zelensky semakin berapi untuk mengalahkan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin di negaranya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!